tutorial untuk receiver LG Chat yang masih MP2, yaitu nyusen kerusakan ini. Ini hanya bisa menampilkan sinyal pada saluran horizontal saja, yang vertikal drop alias mengikuti dengan jaringan horizontal. Vertikalnya ini membutuhkan 12 berapa ini ya 18 ya 18 volt, sedangkan horizontal ini 13 volt. Nah, karena drop ini otomatis jika saat di scan bukan ulang, ini jika untuk industri RCTV ini bisa double, yaitu bisa polarisasi H dan V. Nah, untuk kerusakan ini kita dicek dulu apa kerusakan sebenarnya. Oke, mari kita buka. Ini masih original ya, belum pernah dibuka, alias masih bawaan toko atau pabrik yang masih belum diservis. Kita dilihat. Mesin MBK ini masih menggunakan transistor, yaitu 2. Nilainya seperti biasa. Iya, masih ya. Masih sama. Nah, untuk sementara kita dilihat yang ini, maksudnya PSU-nya atau power supply-nya. Kita dilihat retak atau enggak.
Untuk informasi jalur yaitu seperti biasa 3,3 volt ground 5 volt dan 22 volt. Ya, groundnya tetap 2, jika dikasih 1 yang 1 ini belum bisa bekerja. Karena model seperti ini seperti LG memang groundnya bisa membagi dua, yaitu antara ground untuk menginformasikan pada MPEG power 10 bin ini ya, yang satu untuk seluruh yang ada di mesin MPEG nya ya. Nah ini semoga jika disolder orang nanti sembuh, ini efeknya pada power supply-nya. Jika tidak, ini 100% transistor yang satu ini salah satunya sudah mati. Nah, untuk mengetahui vertikal dan horizontal, kita dilihat ya. Ya, untuk vertikal yaitu dekat Elko semuanya, yang semua merek ya, jika di dekat dengan Elko ini vertikal ya, yang ini horizontal ini vertikal. Minum kopi. Kita solder ulang. Thank you.
Ya, pada jalur AC ini tidak perlu disolder ulang. Ini hanya kita solder ulang, yaitu pada jalur DC-nya ya. Ya, ini kondisi masih bagus. Untuk tes selanjutnya, jika disolder ulang, jangan dinyalakan. Yang terakhir, kita dicek dulu LPO-nya masih gelembung atau enggak. Nah, setelah seperti ini, saya telah melihat gelembung 2, ya, yang ini dengan ini. Ini yang bermasalah pada saluran vertikal. Ini elko pada vertikal ya. Kalau ini regulator semua ya, semua untuk yang MPEG. Ini vertikal ini. Nah, karena vertikal sudah mati, ini karena sudah drop. Satuan pada elko yaitu yang sering rusak yaitu 1000 mikro 16 volt. Yang dalamnya oh ya sama saja ya. Kita copot dan ganti. Nah, ini kerusakan ini, ya ini sudah gelembung. Nah, ini sudah bocor, lihat, ini bocor. Kameranya ini sudah bocor. Nah, ini sudah gelembung. Ya, di sini gelembung. Satuannya lihat, berapa? 1016 volt. Yang satu nah ini gelembung, ini sudah bocor, kakinya mencair. Satuannya sama saja 1000 mikrowatt 16 volt ya. Kita carikan untuk nilai yang sama, ganti dengan yang baru.
Jadi ini yang gelembung atau bocor kita ganti dengan yang ini. Ini yang baru.
sudah beres, kita dipasang kembali. Biasa normal ya, karena ini masih hidup. Kita coba itu di televisi, ditekan ulang apa munculnya channel tersebut. Nah, ini adalah channel net, channel netnya ya, net media. Ini pada jalur horizontal. Ya, ini yang kita dicoba aja dengan Rodia TV. Rodia TV ini pada saluran 4058 horizontal. 2720H ya. Nah, ini hidup. Jika diroja di ini di V tidak bisa muncul ya. 4058V 2720 ya. Tidak bisa. Nah, sekarang kita hapus semua. Kita hapus semua. Sekarang tekan ulang pada palapa. Maaf karena parabola saya kurang baik, kita hanya asal-asalan saja.
Ini di sekan belum muncul ya. Oh, ternyata ini pengaturannya salah. Nah, salah pengaturannya. Kita ambil jangan di Palapa ya. Sekarang hanya satelit ngawur saja. Nah, itu roda TV dan radionya sudah muncul pada jalur H, yaitu berubah menjadi, oh itu sama saja ya, sama saja tapi ya tadi kita TB2 dan TB1 sudah muncul. Natnya sudah muncul. Nah, ini RCTI-nya sudah muncul, yaitu pada jalur vertikal. TV edukasi, yaitu pada vertikal. JTV sudah nyantel semuanya. RTV sudah muncul. Ini tutorial cara mengatasi pada vertikal tidak bisa menangkap sinyal. Ini karena gelembungnya pada ELCO, yaitu pada seri 1000 mikrofarad dengan 16 volt. Anda jangan mengganti dengan 16 volt melebihi, yaitu 25, 50 dan sebagainya. Jika diganti dengan ELCO yang melebihi 1000 mikro, ini akan lemot ya, mencari sinyalnya lemot. Seharusnya 1000 saja. Jika dikasih 470, sinyal drop. Ini sudah beres cara mengatasi vertikal yang rusak. Kita dilihat JTV-nya juga oke. Nah, RCTI-nya dengan RCTI juga oke. Nah, RCTI grup-grup itu sudah oke. Ini karena kotak-kotak, maaf. Ini karena payung saya jelek banget. Nah, sepombonnya itu sudah. Untuk jalur H itu net ya. Nah, itu bagus. Oke, cukup sekian dari saya untuk cara mengatasi mati pada vertikal. Semoga tutorial ini sangat bermanfaat untuk Anda semua ya.
RGB ini metu. RCTI metu. Iki sing piye? RCTV tapi ora ana. Mungkin iki piye lah, kayak rasi barela. Sukses kita oleh satu sekot. Satu sekot.